Halo semuanya, balik lagi sama gue Haji Pulung di game House Flipper. Oke, teman-teman. Aduh, ini sayang banget ya, Garden DLC-nya belum keluar. Jadi ya gak bisa motong rumput. Kalau udah keluar nih bisa gue bersihin semua nih rumputnya ya. Waduh, by the way, kita kemarin nyampe di rumah yang bekas kebakaran. Kita bedah rumah dan sekarang udah jadi kayak gini nih, teman-teman. Kemarin di akhir video belum sempat gue jual ya, karena keterbatasan waktu. Jadi nggak bisa sekalian gue jual. Nah, ini udah gue cat semuanya, udah bersih semuanya, udah. Pokoknya best lah ya. Kita cek lagi sekali lagi yuk, yang rumahnya yang awalnya wow, berantakan banget, sekarang udah wih, gila dah pokoknya ya. Tuh, udah keren. Tuh ruangannya tuh, kita masuk sini kamar ya, you know, kan tinggal ini orang beli komputer aja, PC gaming ya kan, biar pas gitu. No, ini udah oke. Dan kemarin ini kan jadi satu, apa, jadi dua ruangan gitu kan, dapur sendiri. Nah, ini gue jadiin satu biar enak ya, biar lega. Nah, sebelah sini langsung kamar mandi. Yoi lah, keren kan. Yoi tuh. Say, gila, mantep nih, asli. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar lagi, kita jual dulu teman-teman ya. Sell the house. You bought the house for 34.000. Jadi gue belinya dulu 34.000. Dan duit gue sekarang itu ada 133.000. Nah, kalian lihat, bisa lihat sendiri ya keadaan rumah sebelumnya. Nah, sekarang kita start auction. Big bedroom, how are you? What I need this kitchen for lah, okay, black. Tenants value 2 bedroom. Oh, dia minta 2 kamar mandi. I'm sorry but I'm single so I don't need 2 bedroom. Oh, orang cuma satu itu. I want 1 bedroom, not 2. Lah itu cuma satu loh. This is no private space, only for myself. I wanted 1, not 2 loh. Gila ya, orang udah dibilang gitu kan. Padahal kamarnya gue bikin cuma satu gitu, kenapa ini jadi dua gitu? Apa yang salah? Gue nggak tahu ya. By the way, ini gue dapat profit 8.000 doang, teman-teman. Coba kita negosiasi ya, siapa tahu bisa di increase lah sedikit lah, biar profit 10.000 lah, negotiate. Solo I can sell you the house for 2.000. Wah, geblek. Salah. Nah, nih. Tuh, teman-teman ya. Jadi bisa dinego-nego biar orangnya mau nambah duit gitu kan. Nah, tadi gue pasin aja sih jadi 10.000 aja lah profit kita. Oke, accept offer kalau gitu. Mantap, kita udah kelar ya. Dan sekarang saatnya bedah rumah yang ke berapa ya ini? Yang kedua ya di tempat gue. Oke. Kalau gitu kita langsung aja beli rumahnya. Wah, ini wow, ini bungalow ya. Langsung aja kita beli. Go. Mantap nih, mantap nih. Waduh, waduh. Waduh, 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 ini kotor banget ya bungalunya ya. Oke, kita sulap dulu kalau gitu teman-teman ya. Kita bedah rumah saatnya. Alright, gue bersih-bersihin dulu. Oke, akhirnya udah kelar semuanya. Aduh, ini barang-barangnya banyak yang rusak ya. Untuk itu langsung aja kita jual-jualin. Nah, ini udah nggak layak pakai semua, ya kan? No, waduh, dexnya juga, aduh, kursi, waduh, tuh barang-barang ini perlu nggak sih? Aduh, buat apa ini? Aduh, panci semuanya ya, kursinya lah kita ganti lah ya. Untuk ininya juga kita ganti. Oke lah, ini kayaknya udah kelar semua dan saatnya gue rebuild satu per satu nih, teman-teman nih.
Waduh, kita sulap apanya dulu ya? Kamar mandinya dulu kali ya? Oke, kalau gitu gue sulap dulu kamar mandinya. Mana nih? Coba ini bagus nih, kayaknya lebih berwarna gitu kan? Oke, mantap. Nah, kan lebih bersih gitu. Ya enggak? Nah, ini untuk sampingnya ini kita kasih. Nih nih, kayaknya bagus nih. Tuh, dah. By many kita beli 3. Di situ kita pasang dulu ya, teman-teman ya. Gue udah cepet ini, alright. Sah. Ya, kurang dikit lagi nih. Mantap. Yoi, nah kan gini kan. Nah, kita taruh sini satu. Nah, ini terakhir kita taruh sini satu. Oke, mantap kan? Enggak. Clean, 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 clean. Kita bersihin dulu jendelanya. Kotor banget ini masalahnya. Oke. Sebelah sini. Mungkin gue agak batuk-batuk ya teman-teman ya, jadi agak nggak begitu ngomong banyak gue. Langsung aja kita beli radiatornya. Gue pakai yang kecil aja ini, soalnya fit banget. Set, 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 set. Gila, cepet parah ini masangnya. Situ di sini shower. Mana? Shower kita pakai yang ini, orang cuman ini doang soalnya shower. Sah, 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 sah. Mantap, cepet banget ya masang-masangnya ya. Oh, ini dulu. Oke, mantap, mantap. Puter, puter. Oke, udah. Oke, tinggal langkah terakhir. Alright, nih udah nih. Di situ apalagi nih? Sebelah sini apa nih? Washer. Oke, kita beli washer. Washer. Nah, ini sayang nih mesin cucinya gini amat ya. Alright. Alright. Mantap, udah jadi mesin cucinya. Ini apa nih? Toilet. Oke, kita beli toiletnya yang agak bagus lah. Jangan yang paling mahal. Wah, ini sama aja harganya. Waduh, kasih yang bagus lah ya. Nggak apa-apa lah. Nah, dah. Ini sih kayaknya rumahnya orang yang kayak orang-orang perusahaan gitu loh, teman-teman ya. Sing. Sinknya sama, aduh kontrasnya kok jelek, ini aja deh kayaknya putih aja deh. Nah, oke, mantap. Weh, nih udah jadi nih, akhirnya kamar mandinya udah kelar ya. Wow, kita beliin lampu teman-teman. Oke, kita taruh di sebelah sini pastinya tengah set. Nah, oke, udah. Ini ada switchnya gak sih? Oke, mantap, udah nyala ya. Sekarang tinggal kita beliin pintunya. Pilihannya cuman ini, jadi gue kasih white teman-teman. Nah, oke, udah pas. Sep. Nah, gila. Wow, udah bagus ini kamar mandinya. Oke, langsung aja kita garap dapurnya sekarang teman-teman. Nah, ini kayaknya kosong banget ya. Ini jadi satu ya, ini ya ruangannya perkayuan ya, bagus sih ini udah kayu. Ruangannya kayaknya gue bikin temboknya aja deh, gue cat yang bagus deh kayaknya ini ya, kita kasih cat. Oke, gue pakai yang hijau ini nih temen-temen nih, semoga aja sih bagus bakalannya. Kita coba lihat aja dulu ya hasilnya. Wah, mantap nih udah. Nah, gini dong, kan keren. Caram, udah kelar ngecatnya. Tinggal kita bersihin kacanya bentar. Alright, udah kelar semuanya. Nih udah bersih semua nih, udah bagus dah pokoknya.
Wih, mantap, kita ini dulu. Nah, habis itu kita kasih. Oke, kita coba ganti sama ini, teman-teman. Ini karena di pojokan ya. Set. Nah, ini udah nih. Alright. Nah, kan keren kan? Wah, tinggal satu lagi nih. Kayaknya bisa nih dikasih nih. Coba, bisa gak? Oke, mantap, bisa. Yoi. Gila, udah perfect tuh. Habis itu kita sambungin lagi ke sebelah sini. Set, 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 set. Nah. Perfect. Oh, nah kan. Yoi, mantap gitu. Oke. Nah. Berarti kulkasnya kita taruh sini nih, teman-teman nih. Oke. Mantap. Yoi. Kayaknya udah, tinggal kasih lampu. Udah ini aja lah. Nah, kita kasih yang gantung ini udah. Sep. Yoi, udah ya. Cetekannya mana nih? Oke. Wow, keren. Keren, dapurnya udah keren ya, teman-teman ya. Set, set, set. Oke. Mantap. Dada cafe makernya. Sekarang tinggal tempat sampah. Ini tuh harus ada gitu. Salah nih. Nah, kita taruh sini aja udah. Udah ya, keren ya ini ya. Kayaknya wah, duh ini kita pindah deh ke sini. Nah, habis itu di sebelah sini kita kasih meja kecil-kecilan satu aja. Main. Coba. Oh iya, fit banget. Oke, mantap. Ini udah nih. Coba kita kasih kursinya. Set. Set, set. Nah. Oke, mantap. Yo, iya udah. Waduh, udah jadi ya. Tinggal kita kasih pintu di sini aja deh. Soalnya biar ketara kalau dapur. Nah, alright, udah kelar dapurnya, teman-teman. Oke, sekarang kita pindah move ya ke sini. Gue pasangin lampu dulu. Oke, mantep nih. Kita taruh tengah, mana sih tengah? Sini kali ya. Oke, udah. Set. Yoi. Yoi, mantep. Pilihannya cuma ini soalnya, teman-teman. Jadi gue pakai yang dark. Lah, kenapa ini? Kok nggak bisa maju? Nah. Akhirnya. Iya. Hidupin dong lampunya gimana sih? Karena ini udah malam ya. Mantap. Gila. Oke, gue kayaknya ngecat dulu nih. Enaknya gue cat apa ya? Oke, karena ini lantainya agak kecoklatan, jadi gue beli yang ini nih, teman-teman nih. Yang agak coklat juga ya. Tapi yang nggak coklat banget gitu. Biar matching aja. Nah, kan? Bagus. Yoi. Mantap. Oke, udah kelar semuanya. Dan saatnya sekarang kita mendekorasi ya. Yoi. Kita pasangin radiatornya yang udah rusak ya. Ah, kenapa ini tiap rumah kok harus ada radiator gitu? Gue nggak tahu kenapa ya. Yang jelas sih, ya gitulah pokoknya. Jadi tadi memang benar-benar nggak ada ruang tamu ya. Otomatis di sini kita langsung kasih bedroomnya dark green aja deh. Nah, gini kan modern ya kan? No tuh, biar dia bisa tidur di sini ya kan? Kita kasih di pojokan lampu yang ini. Dah, ini aja udah keren. Kita kasih lampu kecil aja di sini ya. Set. Nah, waduh, nembus. Kok nggak bagus nembus? Nah, sini nih. Oke. Kayaknya kita butuh desk juga plus bookshelf ya tadi kayaknya ya. Nah, ini udah.
Wah, kegedean nggak sih? Nggak kan? Nah, kita tar. Nah, alright. Ini udah. Habis itu kita kasih langsung gelap. Nah, ini aja. Biar match. Sep, sep, sep. Alright, ini udah. Habis itu kita kasih kursinya. Nah, set, set. Nah, nih tuh. Udah gini doang, ya kan? Ya kan? Nah, udah kelar kita. No, udah selesai tuh kan, udah bagus semua. Kayaknya kita kasih karpet sama keset ya. Kasih purple square kayaknya. Nah, biar bersihan ya, teman-teman ya. Sep. Oke, taruh sebelah sini udah. Habis itu di sini kita kasih welcome. Welcome. Nah, ini nih. Dah, kita kasih keset welcome. Sini kali ya. Sep. Nah, udah keren udah. Fix udah keren. Kayaknya di sini kita kasih kayak toolbox gitu loh, teman-teman. Oke, kayaknya udah gini aja deh, teman-teman ya. Kayaknya udah keren kan ini bungalownya ya enggak? No, udah keren ini mah. Sementara gini aja deh, nggak usah gue nggak usah ngasih yang aneh-aneh dulu ya di bedah rumah yang kedua ini. Mungkin nanti di rumah yang agak bagus gue bakalan detailin seperti dekorasinya lah apa gitu, gue bakalan detailin teman-teman. Kalau di ini enggak deh kayaknya. Alright, kalau gitu dan ini hasil dari gue ngebedah rumah teman-teman. Gila udah jadi bagus ya sekarang. By the way, kayaknya video kali ini segitu aja dulu teman-teman ya. Waduh, akhirnya kita kelar ngebedah rumah yang kedua nih. Next nih. Kita, aduh salah kan, kita mana nih, kita balik ke kantor dulu teman-teman. If you leave your with automatic return to the office. Okay. Nah, kita coba kita, nah ini teman-teman, mungkin di sini atau enggak yang agak gedean ya, mungkin yang ada garasinya kayak yang apa nanti gue bakalan detailin ya kan. Kalau yang murah-murah sementara nggak gue detailin deh, gitu aja teman-teman ya. Alright, kalau gitu teman-teman kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis pastinya, selalu support gue dengan cara like dan subscribe, dan gue Haji Pulung sampai jumpa di next bedah rumah video.